ini dia mainan yang lagi laris-larisnya, yaitu mainan meja belajar proyektor painting jerapah. Nah, di sini untuk packagingnya seperti ini ya. Untuk packagingnya ini ukurannya dari sini ke sini 38 cm dan untuk tingginya ini 26 cm. Permainan ini keren banget ya, selain bisa dijadikan meja belajar seperti ini ya, lalu bisa dijadikan permainan proyektor anak dengan berbagai macam gambar. Langsung saja kita buka. Nah, di sini ada warna kuning dan ada juga warna pink. Nah, seperti ini. Warna pink, cakep sekali. Oh, langsung saja lah kita buka. Nah, di sini kita lihat dulu ada dapat paketnya apa aja. Nah, karena dia proyektor, jadi ada dapat 3 buah slide seperti ini. Di mana masing-masing slide-nya ini ada terdapat 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada terdapat 8 gambar seperti ini. Nah, ini 8 gambar dengan gambar yang berbeda-beda, ada buah-buahan, alat transportasi, dan juga binatang. Nanti kita lihat. Ini dapat 3 slide. Tentu ya, kalau proyektornya ini ada dapat kepala proyektornya yang di sini nanti akan mengeluarkan cahaya. Nah, ini akan memasukkan si proyektornya di slide-nya di dalam mulut ini. Nanti kita lihat bahannya plastik seperti ini ya. Jerapahnya lucu banget ya. Lalu ada dapat buku drawing book ya, buku gambar. Nanti kita lihat fungsi buku gambarnya ini apa sih. Lalu ada dapat spidol. Spidolnya ada dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada dapat satu lusin spidol. Nah, seperti ini dengan warna-warni di mana anak juga bisa menggambar dari ini. Lalu ini ada dapat penghapus seperti ini ya, penghapus. Jadi ini spidolnya bisa dihapus. Nanti kita lihat. Nah, ini ada dapat mejanya. Nah, seperti ini untuk meja proyektornya, untuk meja belajarnya. Kita lihat seperti ini. Nah, langsung saja ya kita pasang untuk kaki-kakinya nih. Nah, kita pasang kaki-kakinya. Sangat mudah sekali untuk pemasangan kaki-kakinya ini ya. Copot ini juga sangat mudah sekali. Kita pasang dahulu untuk kaki-kakinya. Nah, lalu satu lagi. Oke. Wow, cakep ya. Jadi deh meja belajar seperti ini ya. Kita lihat ya untuk mejanya ini sendiri. Dia lebarnya berapa sih setelah kita rakit seperti ini ya. Kita lihat untuk lebarnya ini. Lebar mejanya ini 23 cm ya. Dari sini ke sini 23 cm. Nah, untuk menjalankan si proyektor ini kita harus menggunakan baterai ya. Kita buka dulu di bagian sininya ya. Kita buka dahulu bagian leher si jerapahnya. Oke. Kita harus menggunakan baterai AA 3 piece ya. Baterai AA 3 piece. Oke, baterainya seperti ini. Ya, baterai AA-nya 3 piece. Kita masukkan dulu dia ini ada di bagian dalam nih. Satu baterai. Lalu dua baterai dan tiga baterai. Nah, tinggal kita lihat nih permainannya seru banget nih. Lalu kita pasangkan di bagian sini ya. Nah, di bagian sini ya kita pasangkan di bagian sini ada lubangnya. Nah, cakep loh. Jadi seperti ini nih. Cakep banget ya. Nah, setelah dipasang ini si tinggi dari si jerapahnya sampai kakinya ini kita lihat berapa ya. Dari si jerapah sampai ke bawah ini kita lihat tinggginya 37 cm ya. 37 cm. Nah, kita lihat nih mainannya seperti apa sih? Buku gambar fungsinya apa sih? Kita lihat. Kita lihat teng-teng-teng-teng. Lucu banget nih permainannya. Nah, ini slide ya. Kita lihat dulu ya untuk slide-nya ya. Kita lihat dari samping supaya kita ngerti. Nah, untuk slide untuk ini kita bisa nyalakan seperti ini. Di kepalanya kita nyalakan dahulu. Di bagian kepalanya sini, yang ininya ya. Nah, nih kepala ini kita majukan.
Nah, ini untuk hanya menyalakan lampu sampai tangannya. Lalu kalau kita pull sampai ke depan ya, dia ada musiknya. Jadi seru nih, main proyektor ada musiknya juga gitu ya. Seru banget. Nah, seperti itu. Nah, untuk musiknya seperti itu. Dan untuk proyektornya ini, nah kita contohnya seperti ini, kita dekatkan ya. Seperti ini ya. Kita lihat dari dekat. Nah, supaya kita nggak berisik nih musiknya, kita bisa ditengahkan saja gitu, tekan tengah. Tinggal masukkan proyektornya. Nah, kita masukkan bagian sini. Nah, masuk ya sampai ke mulutnya, keren banget ya. Nah, ini nih proyektornya. Tinggal kita geser ke bagian bawahnya ini ya. Nah, tinggal kita geserkan. Nah, gambarnya berubah menjadi singa, bebek, lalu ayam. Ada apa ini? Kuda ya, kuda unicorn. Keren banget ya, seperti ini ya. Nah, apalagi dimainnya di saat gelap ya, lebih keren banget nih. Kita coba gelapkan dulu nih lampunya. Keren banget, kita tinggal bisa lihat nih. Oh, ini terlalu terang ya. Nah, ya seperti itu ya. Kita nyalakan dahulu. Keren banget nih. Di gelap sebenarnya lebih enak nih, cahayanya susah nih kamera ya. Nah, ini seperti ini ya, ada gambar-gambar binatangnya. Jadi di masing-masing slide ini ada terdapat 8 gambar. Jadi ini ada 8 gambar binatang. Lalu kita lepaskan lagi, kita masukkan slide berikutnya. Kita lihat sih ini ada gambar apa ya. Ada gambar apa nih? Oh, buah-buahan, semangka. Ada apa nih? Buah pear. Anggur. Apple. Jadi di sini juga terdapat 8 buah pis. 8 buah gambar ya. Nah, seperti itu untuk buah-buahannya. Lalu kita lihat berikutnya itu slide yang biru, dia gambarnya apa sih? Oh, transportasi ya. Mobil, pesawat, bus, sepeda. Nah, jadi seru banget ya, ini permainannya untuk anak seperti ini. Nah, fungsi dari spidol ini, jadi misalnya di proyektor ini kan sudah ada gambar ya seperti ini, jadi anak bisa mengukir pola yang ada setelah disorot oleh proyektor ini. Jadi anak tinggal mengukir nih, pakai spidol ini diukir, ikutin polanya mau warna apa seperti ini. Nanti pada saat dimatikan, jadi deh di whiteboardnya ini menjadi gambar gitu ya. Dan kalau udah selesai mau ganti gambar, tinggal dihapus. Sangat praktis banget ya. Dan fungsi dari drawing board ini, nah drawing book ini fungsinya ini jadi, nah seperti ini nih. Jadi dia bisa, bukunya ini bisa, nah bisa mancarin gambar yang dikeluarkan oleh si slide ini. Seperti ini. Jadi anak dari buku gambar ini bisa menggambar lagi ke dalam buku gambar ini bentuk pola-pola yang dimau. Helikopter misalnya tinggal digambar di buku gambar ini. Nanti tinggal jadi deh gambar-gambar yang diinginkan. Keren banget ya ini permainannya seperti ini ya. Sangat bagus banget dijadikan hadiah. Permainan anak sangat keren banget. Keren, 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 keren. Nah, kalian nih kalau mau cek koleksi mainan edukasi lainnya, kalian langsung aja yuk kunjungin di tokoku di Shopeeku di ISB underscore atau di Tokopediaku di ISB dan Instagramku di ISB underscore land. Yeah!